Setiap tahun di bulan Sapar, Kamis malam Jumat Kliwon, kamu harus jumpa tuh untuk memperbaharui perjanjian. Jangan sekali-kali kamu engkari perjanjian ini. Keturunan kita sejak datuk nenek moyang kamu lagi ada pendampingnya. Urapan jembalang tiupan bayu. Kuseru jelmaan bayangan kau. Makhluk halus ni sebenarnya tak kacau manusia. Tapi sebaliknya, mereka ni lurus dan patuh dengan janji. Jangan kau ganggu keturunan aku. Aku tahu asal usulku. Yang selalu mungkin janji manusia itu sendiri. Nanti kalau kena macam Kak Aina kena dulu macam mana? Jangan. Kenapa tak boleh bagi tahu pula? Jangan bagi tahu mereka. Jangan bidakkan, jangan menafikan doa. Jangan sekali-kali nak menyalahkan keturunan kita. Sebaik-baik jin adalah jahat-jahat manusia atas muka bumi. Sesiapa yang mengambil pendamping, selalunya mereka akan hilang salah seorang ahli keluarga mereka.